Bab 940. Roh terbagi dua. Mungkin ledakan atom palsu, kata Devan dengan tenang. Tidak, itu tidak mungkin. Sela menggelengkan kepalanya tak percaya. Dia mempelajari ledakan atom dengan susah payah selama puluhan ribu tahun. Akhirnya, dia bisa menguasainya. Namun, Devan malah mengatakan ledakan atom yang dia pelajari palsu. Sela menggunakan ledakan atom sekali lagi. Tapi, hasilnya tetap sama. Dia ditampar hingga terbang oleh Devan. Namun, bagian tubuh Devan yang dia pukul tampak baik-baik saja. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan ledakan atom. Dia pikir dia bisa mengandalkan keterampilan unik ini. Tak seorang pun di level yang sama bisa menjadi lawannya. Di luar dugaannya, pakaian lawannya bahkan masih utuh. Anak kecil, kekuatanmu meningkat pesat lagi. Mata kaisar pembunuh berbinar. Ledakan atom Sela bukan ledakan atom yang sebenarnya. Itu hanya pertunjukan kosong. Namun, jika dibandingkan dengan ledakan atom yang asli, faktanya, kekuatannya cukup menakutkan. Sedangkan Devan bisa menerimanya dengan mudah. Jelas, kekuatannya harusnya jauh di atas Sela. Berlututlah dan akui kesalahanmu pada guru sekarang. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Devan menginjak kehampaan dan berjalan menuju Sela selangkah demi selangkah. Setiap langkah, tubuhnya akan bergerak maju ribuan meter. Hahaha, junior, kamu terlalu meremehkan seniormu. Kuakui aku belum menguasai ledakan atom, tapi kalau kamu mau membunuhku, sepertinya kamu masih jauh. Sela tertawa ganas. Pada saat berikutnya, dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Alam Raja Surgawi tingkat menengah. Meski keduanya berada di Alam Raja Surgawi, namun, level yang berbeda memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Sela membuat gerakan santai dan pedang dengan bilah seperti gelombang air biru muncul di tangannya. Begitu pedang ini muncul, dia memancarkan aura yang sangat ganas. Ada sedikit energi aturan yang dikeluarkan. Jelas sekali, ini adalah senjata aturan. Junior, kamu harus berhati-hati. Pedangku ini dapat melunakkan benda apapun yang disentuhnya. Sela memandang Devan dari atas ke bawah dan ketika dia mencapai titik tertentu, dia tiba-tiba berhenti. Whoosh! Saat dia berbicara, dia sudah mengayunkan pedang di tangannya dan menuju Devan untuk membunuhnya. Energi pedang biru muncul dari langit. Seperti pelangi biru yang membentang ribuan mil. Devan membalikkan tubuhnya sedikit untuk menghindari energi pedang yang tajam. Namun, bintang di belakangnya mengalami bencana. Dia langsung terkena energi pedang. Namun, bintang itu tidak hancur berkeping-keping. Sebaliknya, sifatnya telah berubah. Menjadi seperti cairan. Benar saja, energi pedang ini dapat melunakkan materi. Whoosh, whoosh, whoosh. Sela dengan cepat mengayunkan pedang di tangannya. Dalam sekejap, ribuan energi pedang bermekaran di kehampaan. Tubuh Devan bergerak dengan cekatan dalam kehampaan. Dia berusaha keras untuk menghindari energi pedang. Meski dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Kekuatan aturan senjata magis ini sangat istimewa. Kekuatan ini bisa melunakkan zat. Kalau teknik ramalannya juga dihancurkan, itu akan memalukan. Sebagai pria tangguh, Devan tidak ingin menjadi orang yang lembut. Energi pedang ini tidak ada habisnya. Hampir memenuhi seluruh ruangan. Namun, Devan selalu bisa melewati celah antara energi pedang. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan Sela. Dia memukul Sela dengan satu serangan telapak tangan. Sela segera mengangkat telapak tangannya untuk memblokir. Bang! Kedua telapak tangan bertemu dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, Sela merasakan lonjakan kekuatan yang mengerikan seperti gunung berapi yang meletus. Tubuhnya langsung terbang. Darah muncrat dari mulutnya. Wajah Sela penuh ketakutan. Tanpa diduga, Devan lebih unggul saat menghadapinya secara langsung. Bagaimana kultivasimu bisa begitu kuat?
Sela tidak dapat mempercayai hasil ini. Usia roh Devan paling lama hanya 30 tahun. Namun, dia punya kekuatan untuk menekannya. Sela telah berlatih selama puluhan ribu tahun, tetapi dia masih kalah dengan seseorang yang baru berlatih beberapa dekade. Virgil, kamu terus mengatakan kamu memperlakukan setiap murid dengan cara yang sama. Kenapa aku yang sudah berlatih puluhan ribu tahun masih tidak sebanding dengannya yang baru berlatih 20-an tahun? Sela berteriak ke arah Kaisar Pembunuh. Bukankah ada kemungkinan itu bukan masalah guru, tapi bakatmu terlalu buruk? Saat Devan berbicara, dia sudah tiba di depan Sela. Kamu bilang bakatku yang buruk. Sela menunjuk Devan sambil melebarkan matanya. Mereka yang dapat diterima sebagai murid oleh Kaisar Pembunuh pada dasarnya adalah yang paling luar biasa di antara para keajaiban. Sedangkan di antara banyak murid, Sela dapat dianggap sebagai salah satu talenta terbaik. Dia melalui seleksi berlapis dan melenyapkan ratusan juta orang jenius sebelum dia menjadi murid Kaisar Pembunuh. Seorang jenius seperti dia sangat sulit ditemukan di antara ratusan galaksi. Devan malah bilang kalau dia memiliki bakat yang buruk. Kalau tidak, Devan menyipitkan matanya dan bertanya. Tidak, itu tidak mungkin. Wanita tua ini, Virgil, pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Teriak Sela. Melihat Sela yang tak terkendali, Devan menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengatakannya sekali lagi, berlutut dan bersujud kepada guru sekarang untuk meminta maaf. Dengan begitu, aku akan membuatmu mati dengan cepat. Hahaha, kamu mau aku meminta maaf padanya? Bermimpilah, memangnya kenapa kalau kamu lebih kuat dariku? Hari ini, total ada 7 raja surgawi dan kamu bukan lawan kita. Terlebih lagi, menurutmu apa aku akan masuk penuh? Sela mencibir. Adapun Kaisar Pembunuh, bahkan setelah puluhan ribu tahun pelatihan, mantan master puncak di kosmik ini telah memasuki ranah alam raja surgawi. Hatinya masih dipenuhi rasa takut. Oleh karena itu, mereka semua tetap waspada sebelum datang. Sebelum tiba, dia membelah rohnya menjadi dua secara paksa. Ini adalah metode yang hanya bisa digunakan oleh raja surgawi. Membagi roh menjadi dua bagian. Kalau sebagian roh hancur, bagian lain dari roh akan tetap ada. Tentu saja, itu akan sangat terpukul. Terlebih lagi, rasa sakit yang harus ditanggung seseorang untuk membelah roh menjadi dua sangatlah sakit. Namun, itu lebih baik daripada mati secara langsung. Sama seperti Raja Batu Raksasa yang baru saja dibunuh oleh Devan dengan ledakan atom. Faktanya, dia belum mati sepenuhnya. Hanya separuh roh yang hilang. Namun, separuh roh dimusnahkan oleh ledakan atom, yang setara dengan memotong separuh keahliannya. Inilah yang membuatnya sangat sulit untuk membunuh master di alam Raja Surgawi. Banyak master di alam Raja Surgawi akan membagi roh menjadi dua bagian. Agar mereka tidak terbunuh sepenuhnya. Ternyata begitu, Devan sepertinya mengerti setelah mendengar ini. Dia bertarung dengan kesadaran spiritual Sakira di alam Raja Surgawi. Meski itu hanyalah secercah kesadaran spiritual. Namun, kekuatannya sudah sebanding dengan puncak overload kosmik. Alam Raja Surgawi yang sebenarnya seharusnya lebih menakutkan. Namun, dua raja yang bertarung dengannya hari ini. Meski memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan, kekuatannya lebih lemah dari yang dia bayangkan. Ternyata rohnya terbagi menjadi dua. Namun, Kaisar Pembunuh pernah berkata, ada kelebihan dan kekurangan dari membagi roh menjadi dua bagian. Hal baiknya adalah meski mengalami bencana hidup dan mati, seseorang tidak akan mati sepenuhnya. Kekurangannya adalah orang itu tidak bisa mengerahkan kekuatan tempur penuhnya dan malah kalah dalam pertarungan yang seharusnya bisa dimenangkan olehnya. Bersambung. Bab 941 mengajarkan kala laju. Begitu separuh roh dimusnahkan, sisa kultivasinya akan hilang. Oleh karena itu,
master yang sesungguhnya umumnya tidak akan membagi roh. Setiap kali bertarung, mereka harus bertekad untuk bertarung sampai mati. Karena begitu mati, maka akan benar-benar mati. Dan mereka yang mempunyai dua roh, walau mereka tidak akan mati, namun, mereka juga akan kehilangan keberanian untuk maju. Sebaliknya, sulit mencapai puncak sebenarnya. Namun, ini normal. Setiap orang yang telah berkultivasi ke alam Raja Surgawi memiliki kombinasi bakat, keberuntungan, dan kerja keras. Namun meski begitu, hanya segelintir orang yang bisa mencapai alam Raja Surgawi. Wajar jika mereka takut akan kematian. Dan lawan mereka kali ini adalah mantan tabu kosmik. Harus lebih berhati-hati lagi. Oleh karena itu, beberapa Raja Surgawi pada awalnya tidak membagi roh. Sebelum datang, roh sudah dibagikan. Tujuannya adalah untuk menghindari pembunuhan. Bagaimanapun, jika dibunuh oleh master lainnya, ada juga kemungkinan untuk hidup kembali. Selama kita bisa menemukan penguasa waktu, maka dapat hidup kembali. Sedangkan jika terkena ledakan atom, artinya orang yang mati tidak akan bisa mati lagi. Terlebih lagi, dialah yang harus meminta maaf. Kamu dan aku sama-sama muridnya, kenapa dia memberikan segalanya padamu? Sela Siete merasa sangat tidak adil di hatinya. Sela Siete, apakah kamu benar-benar berpikir begitu tentangku? Kaisar pembunuh menghela nafas pelan. Bukankah begitu? Jika kamu tidak menyembunyikan sesuatu, mengapa dia bisa begitu kuat? Raung Sela Siete. Sela Siete, aku akan membuatmu mengerti, Kaisar pembunuh berkata, sekarang, aku akan mengajarimu teknik rahasia yang sama di saat yang sama. Nanti kalian hanya akan menggunakan teknik ini untuk menyerang satu sama lain. Jika saatnya tiba, kamu akan tahu, kenapa dia bisa lebih kuat darimu. Kaisar pembunuh menggunakan ilmu pikiran untuk memadatkan bola cahaya. Bola cahaya ini berisi teknik rahasia. Kalian berdua perlu memasukkan kesadaran spiritual kalian ke dalamnya untuk mulai memahaminya. Setelah satu jam, bola cahaya itu akan menghilang. Setelah Kaisar pembunuh selesai berkata, dia melemparkan bola cahaya ke udara. Melihat pemandangan ini, Sela Siete segera menyuntikkan ilmu pikiran ke dalam bola cahaya itu. Meski bola cahaya ini tidak besar, namun informasi yang terkandung di dalamnya sangatlah besar. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa buruk teknik tingkat kosmik, informasi yang terkandung di dalamnya sangatlah besar. Butuh waktu lama hanya untuk membacanya, apalagi menghafal dan memahaminya. Dalam satu jam, mungkin tidak akan bisa membaca semuanya. Dia harus bergegas. Awalnya, Sela Siete mengira bahwa teknik rahasia yang dikeluarkan Kaisar Pembunuh bukanlah teknik rahasia yang kuat. Tapi setelah roh disuntikkan ke dalamnya, matanya tiba-tiba berbinar. Ternyata itu adalah teknik rahasia waktu. Secara umum, hanya master yang menguasai hukum waktu yang dapat menggunakan teknik rahasia yang terkait waktu. Tapi semuanya berasal dari sumber yang sama. Secara teori, energi murni dapat memobilisasi semua hukum kosmik. Namun, apapun hukum kosmik yang diambil, akan lebih mudah untuk memobilisasi kekuatan aturan tersebut. Jika kita memahami dengan jelas hukum kebangkitan dalam berkultivasi, kita harus mengerahkan kekuatan waktu. Pada dasarnya, ini puluhan ribu kali lebih sulit daripada master yang mengendalikan hukum waktu. Oleh karena itu, umumnya tidak ada seorang pun yang akan menerapkan aturan yang tidak mereka praktikkan sendiri. Namun ada pengecualian. Misalnya, kamu telah memperoleh keterampilan yang sangat kuat. Teknik ini dapat menutupi kekuranganmu dalam memahami hukum kosmik. Selain itu, ini memungkinkanmu melancarkan serangan berdasarkan aturan yang berbeda dari hukum kosmik tempat kamu melatih jurus. Sama seperti Kaisar Pembunuh. Apa yang dia praktikkan sebenarnya bukanlah hukum waktu. Tapi dia bisa menggunakan hukum waktu untuk menyerang dan mengenai kala laju. Itu adalah teknik rahasia serangan waktu yang dia ciptakan.
tapi jika membahas tentang pemahaman hukum waktu, dia bahkan tidak sebaik Yuchi. Teknik rahasia yang mengerikan itu bisa langsung menghilangkan umur lawan selama puluhan ribu tahun. Sela Siete benar-benar tenggelam dalam teknik rahasia Kala Laju. Meski begitu, Kala Laju ini tidak sebesar ledakan atom. Tapi ini jelas merupakan teknik rahasia serangan waktu yang teratas. Sekalipun apa yang dibudidayakan bukanlah hukum waktu, tetap masih bisa meledakkan kekuatan yang sangat menakutkan. Dan jika master yang mempraktikkan hukum waktu diperbolehkan menggunakannya, kekuatannya akan lebih mengerikan. Sama seperti kaisar pembunuh dan Yuchi yang menggunakan energi murni dalam jumlah yang sama. Untuk menampilkan Kala Laju, mungkin area yang dicakup oleh kaisar pembunuh hanya puluhan ribu meter. Tapi Yuchi bisa mencakup seluruh planet. Bahkan kekuatannya cukup kuat untuk menutup seluruh galaksi, itu adalah sebuah kemungkinan. Coba bayangkan, dalam sekejap, semua kehidupan di galaksi kehilangan waktu. Seberapa menakutkan teknik rahasia ini? Tentu saja, saat Sela Siete sedang berlatih, dia juga mengamati tindakan Devan Amor. Yang membuatnya bingung adalah, Devan Amor tidak memasukkan ilmu pikiran ke dalam bola cahaya. Artinya, dia tidak mulai mempelajari rahasia waktu. Siapa yang peduli? Waktunya hanya satu jam. Ketika saatnya tiba, kita akan lihat hasilnya. Meskipun Sela Siete sangat membenci kaisar pembunuh, tapi sebagai murid, siapa yang tidak ingin membuktikan dirinya di hadapan guru? Apalagi, Devan Amor benar-benar memperoleh teknik ledakan atom dan teknik ramalan. Dia bahkan ingin membuktikan kepada kaisar pembunuh bahwa dia lebih baik dari Devan Amor. Kamu, apakah kamu begitu percaya diri? Ini adalah salah satu teknik rahasia terkuat sebagai seorang master, dan kesulitannya tidak kalah dengan teknik ramalan. Melihat Devan Amor belum memulai, kaisar pembunuh mengirim pesan. Guru, bukan kamu yang mengatakannya kalau kamu ingin dia mengerti. Devan Amor berkata dengan ringan. 50 menit berlalu dengan cepat. Devan Amor tidak lagi memasukkan ilmu pikiran ke dalamnya. Bagus, aku sudah menguasai awal dari Kala Laju. Aku akan bisa mengurangi 10 tahun umur lawan sekaligus. Meski begitu, hanya bisa mengurangi 10 tahun lawannya. Tapi, dia hanya menghabiskan waktu 50 menit. Saat pemahamannya tentang Kala Laju semakin dalam. Di masa depan, waktunya akan menjadi 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Ini adalah teknik rahasia serangan waktu tingkat atas. Bisa diyakinkan, banyak penguasa waktu yang mempraktikkan hukum waktu tidak pernah memilikinya. Akhirnya, ketika hanya tersisa 1 menit terakhir, baru kemudian Devan Amor memasukkan ilmu pikiran ke dalamnya. Kamu mulai berlatih pada menit terakhir. Kamu terlalu sombong atau terlalu bodoh. Sela Siete mencibir. Dalam 1 menit, tidak mungkin hanya sekedar membacanya, apalagi berlatih dan menambah wawasan. Dia pasti akan memenangkan kontes ini. 1 menit berlalu dengan cepat. Bola cahaya menghilang. Sela Siete mungkin melihat 20% konten di bola cahaya, mengingat 10%, dan memahami 1/10.000. Namun, meskipun dia hanya memahami 1/10.000 saja, hal ini juga dapat mengurangi umur musuh hingga 15 tahun. Tunggu sampai dia memahami 20% isinya. Meskipun tidak mungkin untuk memotong puluhan ribu tahun sekaligus, namun hal itu masih mungkin terjadi selama ribuan tahun atau puluhan ribu tahun. Dan Devan Amor, bisakah dia membaca 1% isinya dalam 1 menit? Kala Laju. Saat bola cahaya menghilang, keduanya secara bersamaan melemparkan Kala Laju ke arah satu sama lain. Devan Amor segera merasakan kekuatan waktu mengalir ke seluruh tubuhnya. Umurnya diperpendek 10 tahun karena kekuatan ini. Bersambung.